Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita melanjutkan video sebelumnya menggunakan aplikasi ID pilihapp.com ya. pilihapp.com/random/lots. Pada bagian tab-tab ini sebenarnya banyak pilihan. Sebelumnya saya sudah menggunakan roulette ya untuk memilih urutan presentasi. Nah, sekarang saya di tab mencabut undian ya, untuk mencabut undian. Jadi ini juga sih sebenarnya bisa undian apa? Apakah undian arisan atau undian siapa yang pertama presentasi di dalam pembelajaran? Tentu judulnya, judulnya ini bisa kita perbaiki dulu. Judul, kemudian ini pemilihan nama acak. Urutan presentasi ya. Urutan ini dia presentasi. Nah, ini gak di mudah diedit ya ketika ada salah urusan presentasi apa ya apa saja. Nah, itu dia. Ini sudah ada judulnya, urutan presentasi. Kemudian kita juga bisa mengedit ketika kita sudah masukkan di sini ya nama. Jadi tinggal memasukkan nama saja. Namanya siapa? Anita. Dua misalnya Gangga, tiga ini dia Lukman, lima saya kok loncat-loncat ya misalnya begitu, lima ini Anang. Oke, kita coba beberapa nama saja. Saya akan memilih enam saja sebagai contoh. Enam dan Lukito. Ya, benar ya. Oh, look. Ini dia. Ini juga kesalahan. Terlalu semangat sih menulisnya. Nah, ini. Dari urutan-urutan nama yang kita inputkan, itu tampilannya beda dengan video sebelumnya ketika saya membahas aplikasi ini. Ketika ini mulai, ini, maka nama ini akan diurut dan diberikan warna dengan mengacak kartu. Jadi dia berbentuk kartu-kartu, dianggap kartu-kartu ini dalam kotak-kotak ya yang dipilih. Dan nomor yang tadi yang saya urutkan sudah tidak berurut, nomor 1 sampai di nomor 5 dia sudah diacak. Dan begitu saya memilih satu warna misalnya hijau, maka siapa namanya itu malah urutan keempat di sini, bukan urutan karena berdasarkan saya inputkan ya, berarti begitu yang keluar. Oke, dan begitu saya mengklik ulangi. Nah, tentu begitu saya mengklik ulangi, maka ini juga akan diubah lagi urutannya. Nah, mari kita buktikan. Kalau saya mengklik, warnanya juga sudah berubah ya. Nah, kalau kita menganggap bahwa ini warna, maka apakah warna itu mengikutkan nama-nama yang tadi? Nah, tadi di sini, apakah posisinya? Saya akan mengklik di posisi ini ya. Nanti, karena tadi warnanya hijau, supaya kita tahu apa betul-betul ini acaknya seperti apa. Apakah masih begini? Nah, tidak. Ini berbeda. Nah, Lukman. Ini tidak mulainya karena sudah ya, sudah terpilih, maka saya ulangi lagi. Saya akan mengklik warna hijau. Saya akan mengklik warna hijau, apakah itu nanti warna yang sama dengan pilihan yang pertama? Nah, ini dia. Saya akan mengejar karena kalau tadi kita sudah buktikan kalau dia letak itu akan acak ya, namanya juga acak, diacak-acak. Ditempatkan pada posisi mana saja dan seharusnya warna apa yang berbeda juga. Nah, tadi pertama sekali itu yang naik adalah nomor 4, begitu ya, dengan warna hijau. Saya akan mengklik, apa benar? Pasti dia. Oh, begitu, warna hijau. Apakah dia benar ya? Nah, kita ulangi lagi, karena apa? Atau dia kebetulan? Karena kalau begitu, berarti kan kita bisa menghafal warna. Kita coba ulangi. Nah, oke, saya akan mengejar warna hijau kembali. Apakah itu benar seperti itu? Oh, tadi ini ya. Ini warna hijau ini tidak ada lagi. Maka saya ulangi saja. Saya ingin warna hijau itu ya. Oke, apakah benar warna itu mengikut ke nama begitu? Nah, saya akan klik. Enggak, tidak berarti ya. Jadi tadi waktu saya memilih ini itu hanya kebetulan saja. Kita ulangi lagi ya. Saya akan ulangi lagi. Dan akan mengejar warna hijau itu kembali. Jadi sekalian ya, kita menguji aplikasi ini. Apakah itu nama yang sama? Oke, ini nomor 6. Jadi tadi hanya
hanya kebetulan ya, hanya kebetulan. Jadi kita akan mengulangi. Nah, di sini juga bisa menunjukkan sebuah nama. Jadi aplikasi ini dapat membuat banyak nama menjadi kartu atau secari kertas. Jadi dia seperti itu ya, dan kemudian membiarkan orang memilih secara acak. Jadi ini juga asik, satu komputer dan kita bisa minta satu persatu siswa-siswa kita naik menunjuk, bisa juga seperti itu. Dan kalau waktunya tidak memungkinkan, saya kira itu bagian menjadi bagian dari permainan. Kalau waktunya memungkinkan, tetapi kalau waktunya tidak memungkinkan, boleh dari tempat mejanya saja satu persatu menyebutkan. Saya ingin warna satu, warna dua. Karena di sini hanya bicara warna ya, tidak ada nomor urut. Seandainya ada nomornya, dengan gampang kita mengatakan nomor 6. Nah, coba kita akan tunjukkan semua dulu dan bagaimana tampilannya ketika kita memasukkan banyak nama. Oke, ini ya. Bagaimana kalau menyunting? Oke, menyunting. Ini saya akan hapus dulu semuanya. Oke. Kemudian saya mengambil nama-nama siswa saya yang saya sudah buat ini, acak berurut 30 nomor maksudnya. Ini ada 1 sampai 30, saya tinggal blok, lalu Ctrl C di sini ya, copy paste, copy. Kemudian saya inputkan ke sini. Maka tentu di sini kalau tombol scroll vertikalnya, ini akan berurut dari atas ke bawah, bebas. Kalau ada nama yang salah, dengan gampang kita mengeditnya. Dan kalau itu kita mulai, apakah masih urutan? Nah, dia warnanya akan berwarna-warni dengan tampilan yang cantik seperti ini. Ada banyak warna yang digunakan ya, ungu, orange, kuning, dan saya kira ini cukup banyak yang bisa kita lihat. Tinggal dipilih salah satu. Kita bebas karena di sini tidak ada nomornya ya, jadi tentu bebas men-scroll ke bawah. Tinggal mengklik. Saya maunya yang ini. Ah, ternyata Milayani. Apakah Milayani betul di notepad yang saya buat tadi? Nih, nomor urut berapa tuh? 25, 25 di sini itu ya Milayani masih berurut ya. Tapi berdasarkan warna, tapi kan kita tidak tahu. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan lagi, kita akan memilih 15. Carmila, tapi 15 itu yang mana? Nah, ini dia. Apakah ini 25? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 sampai di bawah kuning. 10 11 12 13 14. Bentar ya. Ini kan 15 seharusnya ya. Oke. Karena sebanyak 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 sampai di samping kuning ya. 11 12 13 14. Oke, benar. 14. 15 16 17 18 19 20 21 22. Oh ya, dia di urutan 22. 23 24 25 26 27 28. 28 saja. Ada apa? 2 itu kemana ya? Padahal 30 yang saya input. Nah, ini juga. Apakah kita dibatasi atau tidak? Ini 30 benar ya. 30 nama. Berarti ini hanya acak dan dia menyimpan sebagian. Tergantung programnya saya kira ya. Dan kalau kita tunjukkan semua, kita lihat cek nama-namanya dulu. Tunjukkan semua. Oh, sunting. Oh, ini dia. Nomor berapa? Ada 30? Iya, benar. Ini diacak. Satu, saya akan mengecek nama dulu ya. Satu, ada di bagian bawah ya. Kemudian nomor dua ada. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 3. Kemudian nomor 4, ada apa enggak? Oh, nomor 4 di bawah, itu dia, 4. Kemudian 5 di atas ya. 5, 7-nya juga ada, 7, 8 ya, 7, 8. Oke, 9. Nomor 7, 6 di mana? Begitulah kira-kira ya. Tapi kita menghitung saja dari atas. Oke, ini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 di 19 ya. 10 11 12 13 14. Iya, ini hanya 28. Berarti ada dua nomor yang di
dikeluarkan, karena mungkin juga layarnya yang tidak ini, dikeluarkan, tapi bukan berarti tidak dimasukkan nanti di dalam acak. Tetapi apapun itu, saya kira ini bisa membantu kita untuk mengurutkan urutan presentasi, dan kalau kita ulangi lagi, ini akan menjadi menarik. Mulai, dia akan diberi warna lagi yang berbeda-beda, dan kartu ini kita bisa acak. Nah, apa betul nomor satu? Apa betul nomor satu itu adalah Mustamin misalnya? Nah, kita lihat ya, Anang. Oke. Dan itu ada banyak warna yang digunakan. Tinggal bagaimana kita menggunakan ya aplikasi ini. Berikutnya tinggal menunjuk siapa berikutnya. Deborah. Ini ada Nurul. Kemudian ini ada Sakila. Nah, kita bisa mengurutkan bahwa ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima kita bisa memilih ini. Oke, Mustamin. Tetapi kalau memilih langsung seperti ini, berarti kan ada dua nama kalau hanya 28. Apa memang hanya maksimal 28? Nah, tetapi kan namanya tadi juga diacak. Dia tidak dipangkas dari 30 ya, 29, 30. Jadi tentu saya kira dengan gampangnya, kita mengklik. Tapi ini satu kali mengkocok kartunya ya. Kalau ingin mengubah urutannya lagi ini, urutan ini saya kira tinggal kita ulangi. Coba ya, ini dari samping berurut ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, urutan kelima. Dan di sini 5, 6, 7, 8, urutan di samping di sini ya. Nanti kita lihat apakah nama ini lagi yang keluar. Mestinya tidak kalau kita ulangi. Jadi kita kocok ulang kartunya. Oke. Saya akan memilih yang kartu yang pertama. Tentu keluar dengan nama berbeda. Beda. Kemudian ini ya. Oke, tentu berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Nah, tentu akan keluar dengan nama berbeda. 6, 7, 8. Di sini ya. Nah, itu. Keluar dengan nama-nama yang berbeda ketika kartunya dikocok. Oke, saya kira ini menarik untuk digunakan. Paling tidak untuk bermain-main. Di saat memilih urutan-urutan dari apakah itu presentasi atau juga bisa ya kita membagi kelompok di dalam pembelajaran. Tetapi apa bagaimanapun caranya kita menggunakan aplikasi ini, saya berharap ini menjadi permainan yang menarik yang bisa kita gunakan untuk apa ya memilih siswa secara acak. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.